Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Banis Channel. Review kita kali ini berada di dunia candy yang tepatnya terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Oke, kita explore ya. Apa-apa yang ada di dalamnya? Yuk, kita masuk dulu yuk. Kita beli karcis dulu. Dua, Mbak. Tiket masuknya 15.000, 30.000 untuk dua orang. Ramai sekali. Ini memang baru buka ini teman-teman, baru beberapa saat, jadi masih banyak yang penasaran di sini. Nah, gini berapa mas? Bayar sendiri berarti? Berapa? Hah? 10.000. Buka kapan tuh mas? Buka kapan? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Baru 3 minggu teman-teman. Jadi masih banyak yang penasaran untuk mengunjungi ke sini. Dan ini memang tempatnya untuk anak-anak. Ada kincir anginnya. Ada komedi putar yang ada di sana. Ramai sekali hari Minggu. Ada menara yang bisa dinaiki untuk melihat lokasi dari atas. Ada kolam renangnya juga untuk anak-anak. Luar biasa dan recommended sekali. Dengan tiket yang hanya Rp15.000. Walaupun suasana mendung, tetapi pengunjung tetap setia berada di sini dan menikmati suasana yang syahdu. Jadi ini semacam rest area, nanti pakai untuk istirahat para pengunjung.
dan sekedar menikmati makanan kecil yang sudah dibeli di stand food court. Sahdu sekali. Kita nikmati pop mie dulu. Ada bumbungkar juga. Musolanya juga bagus. Parkir mobilnya juga penuh sekali. Wow. Oke teman-teman, sekian dulu review kita di Taman Candy yang terletak di Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.